mereka untuk mencari keuntungan, menjual yang lebih murah. Berapa satu kantong ini keuntungannya? Besar. Saya ngambil harga 40 ribu. Terus untuk proses penjualnya kemana? Saya kemarin jual di daerah Pasuruan. Tingkat kesulitannya apa, Mas, ketika palsu ini? Kalau permasalahannya biasa, lebih mudah karena harganya lebih murah. Oke. Okay. Bikin hoax. Apa sulitnya? Kalau kesulitannya uang. Produksinya saya nggak bisa. Oke. Okay. Nah, 7-8 ribu rupiah. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan, masyarakat yang menginginkan untuk mendapatkan benih spesial yang nantinya berharap jagungnya juga kemudian akan panen dengan jagung yang spesial, tapi kemudian nanti akan panen jagung yang tetap kecil, tidak, hasilnya tidak optimal, kemudian ekspektasinya tidak akan tercapai. Nah, di sini dalam proses pembuatannya, tersangka ini dia benar-benar sudah rapi karena pendistribusiannya sudah lintas provinsi, teman-teman. Dan proses untuk mereka membuat produk ini itu antar kota kabupaten di wilayah Jawa Timur. Jadi ada pendistribusiannya itu ketika kita pesan dari Pasuruan, itu barang dikirimnya dari Jember, tapi kemudian komunikasinya melalui agen yang ada di Malang, padahal produksinya ada di Nganjuk. Dan mereka sudah menggunakan sistem supaya proses pendistribusiannya tidak bisa terdetek oleh aparat kepolisian.